Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes! Adik-adik, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Ayu Andriani. Adik-adik bisa panggil Kak Ayu. Nah, adik-adik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca dua kalimat syahadat. Dimulai ya. Membaca dua kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, adik-adik, selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya adik-adik membaca surat Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syanika huwal abtar. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Artinya, ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak cuacanya sekarang itu seperti apa? Nggak boleh keluar rumah kan? Dan harus memakai masker. Dan adik-adik jangan lupa mencuci tangan. Nah, adik-adik, kalau mau keluar rumah dan kalau mau makan, sebelum makan dan sesudah makan harus mencuci tangan dulu. Nah, adik-adik, kalau mau keluar harus memakai masker ya. Adik-adik, kalian tahu nggak sekarang itu temanya apa dan subtemanya apa dan topiknya itu apa ya hari ini? Nah, adik-adik, Kak Ayu kasih tahu ya. Sekarang itu temanya ini aku dan subtemanya itu kesukaanku dan sub-subtemanya atau topiknya ke pantai. Nah, adik-adik, siapa yang sering ke pantai di sini? Ayo, siapa? Kak Ayu suka loh ke pantai. Masa adik-adik tidak suka? Pasti suka ya. Nah, adik-adik, Kak Ayu sekarang punya tugas buat adik-adik dan harus dikerjakan di rumah ya, karena sekarang sekolah libur dan harus daring ya adik-adik.
Nah, sekarang itu tugasnya yang pertama itu mewarnai pantai. Siapa yang suka mewarnai? Pinter, pinter adik-adik. Nah, kita mewarnai ya. Nah, rumputnya warna hijau ya adik-adik, dan ininya bunganya warna merah dan pantainya warna biru adik-adik. Selamat mengerjakan adik-adik. Selamat mencoba adik-adik. Ditunggu hasilnya sama Kak Ayu. Tugas yang kedua yaitu membangun kolam renang dari tanah liat. Adik-adik, siapa yang suka ke kolam renang? Ayo, siapa? Adik-adik membuat kolam renang dari tanah liat ya. Siapkan tanah liat. Selanjutnya, yang kedua, kresek. Yang ketiga, air. Sudah jadi kolam renang. Selamat mencoba adik-adik. Halo adik-adik, gimana pembelajaran hari ini? Senang atau tidak sama Kak Ayu? Senang kan belajar sama Kak Ayu? Pasti senang dong. Nah adik-adik, Kak Ayu mau nanya, kita belajar hari ini itu apa aja ya? Pintar mewarnai, pintar mewarnai. Yang kedua apa ya adik-adik? Membuat kolam renang dari tanah liat. Pintar adik-adik. Nah adik-adik, jangan lupa nanti tugasnya dibuat video dan dikirim di grup WhatsApp ya. Nah adik-adik, nanti videonya ditunggu ya sama Kak Ayu. Dinilai dari sekolah ya sama Kak Ayu. Ditunggu hasilnya adik-adik. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.